Maju mundur aja ya. Maju mundur. Kayak Syahrini nih. Udah. Maju mundur cantik. Bleh. Ya jadi agak santai aja teman-teman, biar nggak terlalu tegang-tegang banget. Jangan tegang-tegang, slow aja ya. Yang saya itu santai. Itu jangan dibawa tegang ya, bawa serius. Terang aja hasilnya bener kagak, berantakan iya. Oh gitu. Kalau nggak satu begitu. Sekarang kita pindah ke grade 6.000. Wah, langsung lompat 6.000. Ke 6.000. Masuk air. Jangan lupa selalu. Sabun. Jangan nyebut merek. Iya. Tapi itu kayak sunlight. Sepertinya. Nah, sepertinya. Mudah-mudahan ada yang endorse. Amin. Lumayan kayak kopi sabun lagi buat ngasah ya. Iya, benar. Ya mau endorse batu-batu juga boleh ya. Nanti boleh. Biar bisa kita review ya. Boleh, hasil batu asahannya. Cuman kalau bisa jangan satu. Oh gitu? Iya. Oh berjenjang ya? Dari nanti grade berapa yang gitu kasar, ya? Kasar, medium, sampai yang halus. Oh iya benar-benar. Jadi ketahuan satu bilah ini kita pakai dari batu media semua. Oh iya benar-benar. Hasilnya gimana gitu ya? Oh iya, itu kan ajang promosi juga, iklan juga sebenarnya buat mereka ya. Betul. Ya mudah-mudahan ada yang lihat ya. Di grid 6.000. Bu. Itu mata bilahnya ya. Ih, mirror mata bilahnya. Oke, kelihatan nih. Pisau pabrikan bikin kayak begini. Gimana nih hasilnya nih? Nanti kita tes ya. Nanti di kita tes. Kertas, plastik, apalagi? Pakai tisu. Insyaallah kita pakai tisu. Oh, pakai tisu memang boleh. Sebenarnya sih guru nggak nyaranin. Oh gitu. Tapi ya karena banyak yang request ya. Kita coba-coba ya. Kita coba-coba. Iya. Sebenarnya sih kalau mengatis yang enak di leher. Iya benar. Itu hati sapinya, ada kambingnya enak. Nah benar. Jadi masalah mahal banget. Itu. Nah, ini kita langsung naik grade 10.000. Oh iya tuh grade 10.000. Maknyus. Bismillah. Biasanya ngasah sambil dengerin kosidah. Nah, itu dia. Kalau udah naik grade 1000, 3000 itu mah cepet. Yang lama itu pas di bawahnya. Di 240, di 400 ketika kita di Blue Corundum yang lama. Kita lihat ketajaman grid 10.000. Nah, itu sudah finish. Selesai. Sudah selesai di grid 10.000. Kalau diandukin dulu nih, iya. biar nggak kedinginan. Ya kedinginan biar nggak masuk angin. Okay. Ya, orangnya nggak bawa masuk angin ya. Kita aja ini masuk angin iya. Kayaknya. Oh, udah malam banget ini. Jam berapa ini udah? Jam 10-an nih. Jam 10-an ya. Iseng-iseng berhadi ya. Iya. Benar. Tuh. Karena ini cuma satu. Tuh. Oke, sekarang yuk langsung kita tes ya. Oke. Tes ya. Yuk, jangan di skip ya. Jangan dilewatkan, yuk. Nah, alhamdulillah
setelah tadi selesai proses kita merestorasi daripada apa namanya nih Don Carlos tadi, chipping ada gompalnya juga udah diasah sampai grade 10.000. yuk sekarang kita tes ketajamannya di kertas dan di plastik. Eh, silakan chef. Oh, ini di setelah di ini di stropping dulu ya. Stropping dulu. Nah, jadi stropping. Tes. Masya Allah. Allah. Allah masalah. Ajib banget. Ngeri. Plastik. Mau bungkus? Mau dibungkus? Coba. Coba dikit. Lihat, lihat, lihat. Masya Allah. Aduh, enak banget. Aduh. Gurih ya ngeliatnya. Aduh. Don Carlos. Ada yang minat? Monggo silakan. Aduh. Pinjam, coba pinjam. Nah, ini buat teman-teman pecinta pisau-pisau pabrikan ya nih Don Carlos. Tuh. Solingen. Lihat, ada cap warungnya. Ya. Nah, ini ajib juga nih, boleh juga nih bagi yang suka pisau-pisau pabrikan. Kita tes, bismillah. Masya Allah. Halus. Wah, ini juga dibikin lope-lope juga bisa nih pakai ini. Bisa ya? Lope-lope. Ini Masya Allah, ajib benar ini. Ya Allah, Rabbi, ya Rabbana. Coba saya tes, saya mau tes. Ya Allah, ajib. Ih, Don Carlos. Ayo buat teman-teman, kali aja ada yang minat. Silahkan di komen atau di WhatsApp nih nanti nih. Ada di tengah-tengah di sini nih. Di antara kita ada nomor WhatsApp nih. Ada nomor kita. Oke, siap. Nah, buat teman-teman juga yang kepengen ngasah pisau ataupun golok-goloknya di grade 10.000, silahkan langsung ke sohib saya nih, Wan Ahmad. Ini enggak, Wan? Bisa. Bisa. Nih, beliau adalah sama satu tim dengan saya. Jadi sama aja mau ke saya langsung atau ke beliau, silahkan. Masyaallah. Oh, ajib nih Don Carlos. Oke, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-subscribe biar saya semangat buat membuat konten-konten tentang dunia pergolokan. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Ahmad. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Amin. Allah kasih rezeki yang halal yang banyak yang berkah. Ini Anda terima nih ya. Anda biar puas. Amin. Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin ya Allah. Buat banyak orang. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Amin. Amin. Makasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.